Halo teman-teman, balik lagi di channel Raja Kong. Dan kali ini kita mau foto motor ya, foto motor ADV. Kenapa mau difoto? Karena mau dijual. Oke, sebelum kita foto, kita cuci dulu. Kita mau ke jalan ke Juni Steel. Let's go. Balik lagi di channel Raja Kong. Anjir, opening lagi gua. Jadi kali ini gua mau foto motor sekalian. Ya ini buat video buat orang-orang calon, orang-orang yang mau beli motor ini juga ya. Jadi biar gua nggak kecapean jelasin, mendingan gua suruh nonton video ini gitu. Jadi ini adalah motor ADV 150 yang CBS. Jadi ini bukan yang ABS, yang CBS tahun 2019, tak Desember 2019 gitu. Ya bisa dihitung 2020 nggak sih? Jadi motor ini masih enak banget dan motor jarang banget dipakai. Bukan jarang dipakai, tapi ini motor sering dipakai. Cuman jaraknya tuh nggak jauh-jauh gitu. Jaraknya cuman dari rumah ke toko, toko balik lagi. Paling cuman bolak-balik paling cuma 5 kilo lah. Jadi tiap hari 5 kilo doang gitu. Jadi ini kilometernya total 33.374 kilometernya ya, ongoing tapi slow going ya, karena ya orang dipakai cuman rumah toko doang gitu. Dan bayangin aja dari tahun 2019 sampai sekarang gua pakai, kilometernya baru 33.000, masih enak, CVT nggak gredek, terus motor nggak ngoyo, kondisi mesin standar, ting-ting. Mesinnya standar, CVT-nya standar, belum ada yang diapa-apain gitu. Untuk kemulusannya, untuk kondisinya, kode fisiknya ya, fisiknya itu menurut gua ya sekitar 85% lah sampai 90%. Karena ada beberapa baret-baret pemakaian di sana sini dan minus ini emblemnya ada yang copot kanan kiri, copot ADV-nya gitu. Karena kena ini dulu kan nganter jemput adik cewek ya. Roknya tuh nyangkut di emblem gitu. Jadi itu juga udah kita concern, jadi harganya ini udah sesuai sama hitung-hitungan gua. Jadi harganya ini nego, tapi ya negonya nggak jauh karena udah kita sesuaikan gitu. Terus, aduh enak banget adem nih. Habis itu apa aja sih yang kalian dapat dari motor ini? Udah gua kasih aksesoris. Yang paling kelihatan dan yang paling mantep adalah ini. Ini adalah holder handphone yang anti cetar, anti badai gitu kan, anti maling juga. Lihat aja tuh dijepit. Jepit kuat gitu, dan ini sebenarnya holder untuk stang, cuman karena ini keperluannya bukan buat maps doang ya, ini keperluannya buat rekam video kayak gini juga gitu. Jadi gua tambahin ada di body sini, jadi ada di depan sini, nanti kita lihat di b-rollnya ya. Jadi ini gua ban depan menggunakan, sebenarnya gua depan belakang itu menggunakan ini ya, Pirelli ya sebenarnya, cuman Pirellinya yang belakang kalah duluan. Pirelli bagian belakang kalah duluan, jadi udah gua ganti. Depan belakang Pirelli pakai ban street ya, nanti kita kasih lihat di ininya ya bannya ya. And then apalagi ya? Oh iya, dengan pembelian motor ini seharga segitu kalian dapat 3 set knalpot. Satu knalpot yang lagi dipasang sekarang yaitu knalpot model XADV ya. Knalpot model XADV 760 ya? 7 berapa sih? Jadi kalian dapat knalpot XADV custom ya, terus knalpot originalnya ya bawaan itu gua simpen di gudang, sama satu lagi knalpot racing yang ngebas dan suaranya enak. Itu knalpot belum pada masuk video semua ya, by the way ya. Jadi ya itu udah bundling ya, jadi mas gua pengen motornya doang nggak bisa gitu.
kalian nih gua aja, tapi jangan bilang mau ngambil ini, gua banting biar nggak usah ribet-ribet lagi gue. Gitu teman-teman. Jadi ya ini adalah motor perjuangan gua, dan gua berharapnya motor ini bisa jatuh ke tangan yang tepat gitu, mau nerusin. Bukan sekedar orang yang butuh motor, tapi orang yang ngerti motor, orang yang sayang sama motornya gitu. Karena ini motor perjuangan ya, motor pertama. By the way, ini tuh motor pertama gua yang gua beli pakai uang sendiri gitu. Jadi gua harap orangnya bisa nerusin rasa sayang gua kepada motor ini. Jangan dijatuh-jatuhin. Terus untuk pajak segala macam, sebenarnya pajaknya off, cuman sekarang lagi diurus sama Pegadaian. Jadi kalian tenang aja, kalian dapat motor ini pajaknya hidup. Sekarang lagi mati kebetulan ya. Cuman lagi diurus sama orang gitu. Gitu teman-teman. Oke. Ini gue nyampe toko, dan ya gue harap video ini bisa menjelaskan kondisi motor ini. Oke, see you in the next video. Segitu aja video dari Rajakong, and Rajakong caps.